Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video we'll be reacting to the beauty of Indonesia. This video was suggested by Andika. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned guys, you don't want to miss this video. We'll be right back. Welcome back guys, inshallah we're going to get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. In association with di kebun binatang adanya zebra, kalau di hutan adanya kunang-kunang. Kalau main ke Sulawesi Utara, jangan lupa mampir ke Likupang. Bye-bye Jokoni, saya Ditya Setakwim akan mengajak Anda untuk berkeliling Likupang, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki potensi alam dan juga budaya. Lalu seperti apa perjalanan saya di Likupang? Yuk ikutin, tapi jangan lupa pakai masker. Di Indonesia aja. Likupang ini memiliki luas sekitar 200 hektar dengan batas pesisir yang masih memiliki pasir pantai berwarna putih dan juga hutan yang masih hijau seperti ini. Makanya tidak salah jika Likupang disiapkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Setelah tadi menempuh perjalanan lebih kurang 1,5 jam dari pusat kota Manado menuju ke Likupang, tepatnya saya berada di Bukit Pulisan. Ini saya mendapatkan pesona alam yang begitu luar biasa. Perjalanannya memang melelahkan, tapi terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa. Makanya Anda wajib datang ke Bukit Pulisan ini jika suatu saat nanti berkunjung ke Likupang, Sulawesi Utara. Bagaimana keseruan dari Bukit Pulisan ini? Yuk ikutin perjalanan saya. Bukit Pulisan merupakan pilihan bagi Anda yang ingin menikmati nuansa pegunungan sekaligus pemandangan laut. Bagi Anda yang hobi hiking, pasti akan menikmati trekking di antara rumput ilalang di puncak Bukit Pulisan. Dari puncak bukit, terlihat dengan jelas Pantai Pulisan dan Paal. Perjalanan yang melelahkan terbayar dengan udara segar dan pemandangan yang begitu luar biasa. Perpaduan hembusan angin, hijau rumput, dan birunya pantai memberikan sensasi yang tak terlupakan. Tadi kita naik-naik ke atas bukit, sekarang kita sudah ada di pantainya. Nah, pantainya ini juga nggak kalah menarik nih. Masih bersih, masih asri, dan tentunya wajib kita jaga. Tapi yang menjadi penarik perhatian saya, di belakang saya ini ada yang nari-nari. Kira-kira ini tarian khas dari Likupang kah? Ternyata, nama tarian ini adalah Tari Pisok, sebuah tarian pergaulan kerakyatan khas Minahasa. Gerakan tarian pisok ini terlihat luas dan energik. Sesuai namanya, tarian ini mencoba melukiskan kehidupan kawanan burung pisok atau burung gereja. Warna pakaian tari pisok pun dibuat cerah sehingga bisa memberikan semangat bagi para penontonnya. Tari pisok ini terbentuk atau terdiri dari tahun 2004. Khususnya tarian dari Sulawesi Utara. Tarian pisok ini terinspirasi dari burung pisok yang namanya di Sulawesi Utara, khususnya orang-orang Manado. Tarian ini hanya ditarikan untuk acara-acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari dalam daerah. Atau juga tarian ini ditarikan acara-acara perkawinan gitu, adat-adat istiadat. Berikutnya kita kunjungi Pulau Lihaga. Akhirnya sampai juga setelah tadi perjalanan dari Dermaga Serai menuju ke Pulau Lihaga. Nah, saya akan mencoba bagaimana keindahan alam bawah laut yang ada di Pulau Lihaga ini. Masih tetap di Likupang, jangan lupa pakai maskernya, di Indonesia aja. Pulau yang memiliki luas lebih kurang 8 hektar ini memiliki keindahan alam darat dan bawah laut yang luar biasa. Saat hendak mencapai Pulau Lihaga, Anda akan disajikan pemandangan sebuah pulau kecil berpasir putih dengan gradasi warna air laut yang memesona. Pinggiran pantai didominasi oleh hamparan batu karang dan pasir putih dengan pemandangan yang elok. Di tempat ini, Anda juga bisa menikmati keindahan bawah laut dengan melakukan snorkeling atau diving. Alat snorkeling disediakan oleh pengelola yang rutin dibersihkan sesuai protokol kesehatan. Namun, tak ada salahnya membawa alat sendiri yang terjamin kehigienisannya. Terumbu karang, beragam jenis ikan, serta biota laut lainnya masih begitu terjaga dan perlu dilestarikan. Pemandangan bawah laut di sekitar Pulau Lihaga pun tak kalah cantik dengan Taman Laut Bunaken yang lebih dahulu tersohor. Meski seru bertualang di kawasan Likupang, protokol kesehatan 3M tak boleh dilupakan ya. Pengelola tempat wisata juga memerhatikan anjuran pemerintah untuk menerapkan prinsip CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability, atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan tentu saja kelestarian lingkungan. Rasanya tak cukup waktu menjelajahi Likupang dalam sehari karena ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan sambil menikmati keindahan alamnya. Akses jalan yang bagus, ditambah beragam pilihan tempat menginap sesuai keperluan dan anggaran, menjadikan Likupang destinasi wisata yang harus dikunjungi. Setelah kita mengelilingi wisata-wisata alam yang ada di Likupang, dari mulai Bukit Pulisan, kemudian juga Pantai Pulisan, sekarang kita ada di Pulau Lihaga sambil menikmati sunset dan juga makan. Nah, jangan lupa kalau mau main ke Likupang, harus tetap pakai masker dan juga jaga jarak agar nanti suasana liburannya bisa terasa lebih menyenangkan. Adi Taksani, Nedi Pranedia, Likupang. Selamat makan! In association with Wonderful Indonesia, mashallah, that little island that he went on, oh, it's beautiful. It's like small, but at the same time, like big enough. Like, could you imagine you're there with your like family and you're the only like people there? Then, you know, you're chillaxing at the beach, going snorkeling, maybe at nighttime, have a little bit of fire, relaxing, enjoying your food, enjoying your time, and enjoying the little things in life. Just, you know, hanging out and just having a good time, right? So, wow, mashallah, really, really beautiful. Like I said, every time I watch these videos, I kind of picture myself there. I'm like, yeah, that would be really, really nice, you know, walking on the beach and the sand is so beautiful. The water is crystal clear. You jump in the water, you see all these beautiful sea life, and you look outside, mashallah, crystal clear, and it's warm, and they bring you delicious food. Oh man, that Wonderful Indonesia, hit me up, guys. I want to head over to Indonesia. If you guys want to take me, sponsor me, send me there, I'll upload a lot of videos. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.